tadi saya dan pimpinan bersama anggota dewan menyepakati rancangan perubahan KUHP dan perubahan PPKS Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 untuk menjadi dokumen anggaran yang definitif dan telah dikeluarkan dalam satu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD. Di tahun 2024 ini untuk pembahasan KUH dan DPS kebijakan hukum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara APBD perubahan tahun 2024 ini. Saya kira masukan yang positif yang diberikan oleh pimpinan anggota DPD Kabupaten Badung ini adalah merupakan sebuah penyelamat. Bagaimana kami membuat postur APBD yang bagus, kemampuan keuangan daerah kita akan memberikan sebuah penjelasan. Kita sudah melakukan finalisasi dalam pembahasan KUHP PPHS tahun 2024 perubahan. Jadi berdasarkan hasil pembahasan kita di Badan Anggaran dan kita melakukan rapat paripurna bersama dengan pimpinan dan seluruh anggota DPRD, maka dapat kita sepakati bahwa belanja kita sekarang ini untuk dibuatkan dalam APBD perubahan adalah pendapatannya 11 triliun 294 miliar lebih. Ya, kemudian ada defisit. Defisit ini 839 miliar 611 juta dan nanti akan ditutupi oleh beberapa efisiensi yang akan dilakukan dan sumber-sumber pendapatan transfer daerah dan pusat nanti kepada Badung. Jadi pembahasan final KUHP dan PPHS ini, jadi belanja menjadi 12 triliun 288 miliar. Nah, dengan demikian di sini pemerintah dari hasil pembahasan Badan Anggaran sudah melakukan efisiensi 14 miliar dari belanja pegawai. Kemudian belanja transfer dihemat 90 miliar. Nah, dari penghematan ini akan digunakan untuk melakukan penyetoran setoran modal ke BPD 100 miliar. Nah, sebagai bentuk penyertaan modal tambahan Kabupaten Badung dan sebagai pemegang saham mayoritas di BPD. Jadi kami komitmen untuk melunasi penyertaan modal 1,8 triliun. Dan kedepannya di anggaran berikutnya di 2025, kami minta pemerintah membuat matrik. Tahun 2025 di perubahan dan di induk berapa mau dipasangkan. 26 berapa, 27 berapa, sehingga dia final. Karena batas penyetoran kita itu sampai 2031. Dengan demikian, maka pemerintah kami wajibkan untuk melakukan jadwal atau schedule matrik penyetoran tiap-tiap tahun anggaran. Nah, ini adalah sebagai bentuk bagaimana pemerintah Badung bersama-sama DPR ini melakukan terobosan kembali untuk menggali sumber-sumber pendapatan lainnya di luar pendapatan pajak hotel, restoran, pipa HTB, dan potensi lainnya kita akan gali. Nah, mudah-mudahan ke depan Badung bisa membuat satu badan usaha yang memang bernuansa untuk membangun Badung dan mesejahterakan lebih baik lagi di Kabupaten Badung. Jadi inilah dorongan kami, DPRD bersama dengan pimpinan mendorong pemerintah untuk berpikir out of the box. Maju untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.